Bendi atau dikenali sebagai okra juga dijadikan sebagai makanan ringan seperti krepek. Kacang bendi kaya dengan vitamin termasuk B dan C, mempunyai asid folik dan kalsium. Krepek rangup bendi pula terhasil menggunakan teknologi pengeringan dengan suhu rendah. Ini teknologi from Taiwan lah. Ini panggil dehydration technology. So dia macam keringkan tu buah-buah dengan sayur aja lah. Dia dalam ada nutrisi lagi. Sebab kita ini bukan goreng. Kita keringkan saja. Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Samsul Ahmad. Okey, kali ini saya nak try makan sayur kering. Ini adalah mix veggies yang dehydrate. Dan produk ni adalah produk daripada Holy Cow. Dia ada shiitake, string bean, carrot, sweet potato dan lotus root. Kalau ikut dia punya ni packaging ni, dia bagi tahu yang semua dia guna yang natural lah. Okey, kat sini ada Facebook dan Instagram. Saya beli ini melalui Shopee dengan harga RM19. Dan kalau nak tengok berat dia ni hanya 60 gram. Okey, tak apa, kita try tengok. Mungkin produk ni kenalah dengan harga RM19. Jom kita try tengok apa yang ada kat dalam ni. Wow. Kat dalam ni betul-betul sayur. Dah nampak dah. Kacang hijau, cendawan. Okey, kita tengok. Okey guys, dengan RM19 korang akan dapatlah sayur yang kering ni. Sebenarnya sayur ni dihidrat. Diorang kira guna dia kaedah yang canggih, kaedah yang baru kan. Bau dia. Tak ada bau. Bau macam bau yang saya nak beritahu bau ni. Macam tak ada bau lah. Ataupun bau macam bau bau tepung. Tepung yang entahlah. Cubalah kita try. Yang ni, yang ni saya rasa carrot ni. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, sedap pula. Nice. Percubaan makan gigitan pertama untuk carrot. Wow. Memang sedap. Memang rasa carrot tu ada lagi. Sedap. Kita try pula kacang panjang. Kacang panjang. Dia kalau bahasa orang putih dia string bean. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa makan keropok lah. Carrot. Sedap. Setakat ni saya try carrot dengan kacang panjang, string bean. Rasa dia memang sedap. Tapi rasa nak kita nak dapat balik rasa carrot dengan kacang panjang tu, nak dapat 100% memang tak dapat lah kot. Saya try lagi sekali lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa tu memang hilang. Carrot ni ada lagi lah rasa dia dalam, tapi tak banyak, dalam tak sampai pun 10%. Rasa dia macam perisa. Lebih kurang macam korang makan keropok yang berperisa. Lebih kurang macam ni lah rasa dia. Cuma bentuk dia yang nampak unik lah. Bentuk dia memang masih nampak betul-betul apa, sayur-sayur tu kan. Dan kita try pula yang seterusnya. Sweet potato. Sweet potato. Saya tak sure lah benda ni. Sweet potato ni.
Yang ni rasa dia hilang terus. Tak ada rasa sayur. Dan yang ni shiitake. Shiitake ni dia kulit hitam lah. Ni. Buat. Bismillah. Rasa shiitake ni kuat lagi. Rasa kulat kan. Rasa dia punya kan, rasa cendawan ni kan rasa dia macam menusuk sikit kan. Rasa tu ada lagi tapi tak banyak. Sama gak lah, tak banyak. Yang ni lebih sikit lah daripada yang lain tu. Rasa dia ni kuat. Lepas tu bau dia memang tak ada bau kulat lah. Tak ada bau cendawan. Bismillah. Tapi rasa dia sedap. Sebab perisa dia kan. Dia letak perisa. Dia tak masin sangat tau. Dia tak masin, dia tak manis sangat. Dia rasa dia cukup-cukup. Sedap. Nice. Oleh kau ni bukan saja dia bagi yang yang campur ni, yang mix ni. Dia ada juga yang kacang bendi, apple, potato, banyak lagi lah produk dia orang ni. Tapi saya nak try lebih daripada satu sayur, jadi saya ambil lah yang mix ni sebab satu kan tak sedap pula. Kan rugi pula kan. Jadi saya ambil lah keputusan untuk mengambil mix veggie ni. Tapi tak sangka pula rasa dia sedap. Bagi saya lah, rasa keempat-empat ni memang sedap. Kalau korang nak cari rasa sebenar dia tu, memang tak dapat lah nak rasa dia 100% kan. Rasa dia ni pun lebih kurang korang rasa macam makan keropok lah. Keropok yang berperisa macam tu lah. Tapi memang sedap. Memang betul-betul unik lah untuk satu-satu produk yang dekat pasaran. Kalau nak compare antara keempat-empat ni, yang saya paling rasa lebih kepada rasa sebenar dia tu adalah shiitake. Dan yang kurang rasa dia ni, sweet potato ni memang rasa tepung. Rasa kopok. Kopok yang tak berapa perisa dia yang kurang sikit lah. Macam tu lah. Tapi rasa memang dia sedap. Rasa sedap. Okay guys, pendapat saya lah, kalau untuk harga RM19 ni, kalau korang plan makan nak kenyang ataupun untuk makan tengok TV ke apa ke, agak pricey lah. Sebab RM19 korang hanya dapat yang portion tu saja tadi. Tapi kalau korang memang plan nak try rasa keunikan dia, memang boleh lah. Dengan RM19 korang dapat mix veggie tu tadi. Tapi kalau untuk korang nak makan bagi alas perut ataupun macam korang makan keripik-keripik, better korang ambil keripik lah. Sebab ni harga ni memang agak mahal lah kalau RM19. Sebab mungkin cara penyediaan dia ni kan, mungkin yang tu lah agak kos dia agak tinggi. Tapi not bad lah kalau korang saja nak try produk yang unik ataupun produk yang rare, korang boleh lah purchase melalui Shopee. Okay guys, setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi video-video yang akan datang. InsyaAllah akan lebih menarik. Bye-bye.